Ada apa lagi? Ada apa betul Tuan Tuan? Dah lama saya supaya diorang. Kalau menunjukkan, 2 hari lagi diorang akan kahwin. What? Lusa? Ya. Yeah. Apa kat sini? Ya, yeah, kat sini. Apa aku nak buat dah? Kejar Ihsan? Ikut cakap lelaki sial tu. Ikut Cik Hana ni. Oh, biarlah dia pergi seorang. Lagipun aku malas nak berkepit dengan dia. Rimas dia buat. Tapi Cik Hana ni kan mengandung. Eh, yang kau lurus sangat ni kenapa? Kau ingat aku suka sangat dekat dia ke? Apabila semua rancangan ini settle, kau uruskan hal dia. Yang kau sibuk sangat nak tanya ni kenapa? Aku tengah hangin dengan budak Haziq tu. Kau datang depan aku sebagai reporter pula. Maafkan saya, Tan Sri. Aku nak budak Haziq tu dapat setimpal. Macam mana dia dah buat dekat aku. Kalau ini pun kau gagal, kau jangan datang lagi jumpa dengan aku. Pergi sekarang. Aku tak mau Nani dengar apa yang kita bincangkan. Pergi. Baik, Tan Sri. Sekejap. Apa yang kau gelak-gelak sangat? Aku ni bahan gelak ke? Bukan apa. Aku ni kelakar kau tak tengok gelagat Suroja tu. Kalau tengok tinggi dia, berbeza dengan Elina. Tapi perangai. Dia mungkin... Yalah, aku tak boleh ubah dia untuk menjadi prim and proper Miss Perfect. Okay. Tapi aku boleh jadikan dia my prim and proper Miss Perfect. Slow je. Itu banyak yang nanti pula. Sen. Anyway, I'm happy for you. I'm really happy for you. Kau nak berubah. Nak berubah macam aku. Kau nak ikut aku ke jalan Allah. Perubahan tak kira lah apa pun sebab dia. Yang penting nawa itu untuk kehidupan lebih baik. Lebih-lebih lagi bila kita ni ikhlas. Kau tak rasa yang aku ni... Aku dah terlambat. Kau ingat Ustaz tu kata... Untuk kita berubah jadi baik, untuk ke jalan yang sepatutnya ke jalan Allah, tak kira, tak terlambat.
kau masih bernyawa kan? Selagi belum ajal, memang takkan terlambat. Yang penting sekarang kau patut bersyukur diberi hidayah. Dan aku nak ulang apa yang aku kata dulu. Suroja tu memang boleh jadi isteri yang baik. Dia boleh jadi ibu yang baik untuk anak-anak kau. Anak-anak? Yelah, anak-anak. Takkan aku tak nak anak-anak? Weh, come on. Our biological clock is ticking, bro. TikTok, TikTok plus. You don't want to miss the abundance of joy, anak. Suroja kan masih belajar lagi. Aku dah janji kat Iman yang aku akan pastikan dia habiskan pelajaran dia. That's it. Jadi seorang isteri is one thing. Okay? Jadi seorang ibu is another thing. Aku cuma tak nak ganggu dia. That's it. Apa ni? Guilty conscious? Come on. Are you kidding me? Dan apa sebab aku ajak dia kahwin? Tunggulah dia habis belajar. Sebenarnya nikah tu kes paksa rela. Aku tak bagi dia pilihan pun. Paksa rela? Hei, kau takut kena kebas orang ke? Pagar. Kau tak rasa apa yang aku rasa, Syah. Okey. Okey, aku malas nak soal jawab dengan teruna yang terlajak ni. Ha? Kau masih teruna? Ha? Oi. Ha? San. Shut up, Syah. Yang perempuan yang ramai-ramai menempel kat kau titik hari tu, takkan kau tak... Ha? Love and marriage is exclusive. Okay? Kau nak cakap aku kolot ke, kau cakaplah. Aku tak peduli. Tapi itulah pendirian aku. Cinta dan perkahwinan hanya untuk perempuan yang layak saja. Sebab itulah aku tak pernah putus harap dengan kau. Aku tahu kau tak pernah pergi sejauh macam tu. Tuan, Encik Syafiq dah sampai.
Beb. Apa sel kau ni, Beb? Dari tadi senyum-senyum je. Tahulah dah nak kahwin. Jealous I tau. Bukan pasal tu lah. Pasal Pak Syafiq aku tu. Takkan pasal pakcik pun kau happy semacam je ni? Of course aku happy. Aku dah 9 tahun tau tak jumpa dia. Lah aku jumpa dia dekat mana? Rumah Mama. Lama kot. Wow, seriously. Eh, Bik. Ni macam atuk kau ke? Tak. Macam langit dan bumi dia orang tu. Jauh sangat tu, Bik. Itulah. Paksa aku tu kan, dia bawa diri sebab dia tak tahan dengan Tan Sri. Tapi dia baik. Dia bela aku dengan keluarga aku. Last kali dia pergi Russia. Dia tu kalau gaduh dengan Tan Sri, bulan-bulan duduk rumah aku. Tu yang dia rapat dengan ayah. Sampai dia tuduh ayah aku cakap hasut paksa aku lah, apalah ni lah, macam-macam lah. Jahat kan Tan Sri tu? Aku nak, tak payahlah cerita tentang Tan Sri tu, aku tak ada mood nanti. Kita sekejap lagi, pergi jalan-jalan, ambil gambar banyak-banyak nak hantar kat V kan? Beb, bos pun tak habis buat lagi. Bukan. Ya, yeah, and then I dapat kerja sana, in Russia. So, I start there and then continue my PhD juga. So, selama tu Tan Sri tak cari you ke? I tak rasa you kenal my dad ni. My dad ni, pada dia, kuasa dengan harta ni lebih penting daripada family. Sampai masa depan cucu sendiri pun dia sanggup musnahkan. What do you mean? Dia ugut one of my staff. Suruh dia simba asid kat muka Seroja. Astaghfirullahaladzim. Apa zalim sangat ni? Mungkin lebih zalim dari apa kita sangkakan. Okay, Ihsan. Okay, please. I minta sangat tolong dengan you. Please jaga Seroja baik-baik. Because I know my dad very well. Dia akan cari Seroja sampai dia dapat. Okay? Okay. Ya. Seroja ada cakap apa-apa tak pasal I? Well, we hardly communicate through emails je. Tapi adalah benda-benda yang dia kata pasal you. Such as? Pakcik hot yang egois lagi menyakitkan hati. I don't know, that's what she said. Tak pelik macam ni you guys nak kahwin ni. Okay, tak apalah. Nevertheless, Ihsan, please take care of Seroja, okay? Please, jangan biarkan dia seorang. Jangan risau. InsyaAllah. She'll be safe with me. Thank you. Yes! Dapat masukkan ni dalam pre-wedding video. Baru gempak. Bakal pengantin tak hangat dunia. Mangsa dah dijumpai. Tengok dia macam kanak-kanak Raibina dan Seroja ni kan tidur terbongkang. Hai kak! Hai abang! Hai! Hai Fatin! Apa khabar? Eh Fatin, Fatin, Fatin! Dekat belakang tu siapa Seroja? Ya Allah! Tak senonoh tengok dia tu macam tu. Kejut dia, kejut dia, kejut dia cepat! Ni dia orang ni nak cakap dengan Seroja. Kejut! Babe! Kejut, bangun, babe. You're on Skype, babe. Kenapa? You're Mr. Tunang. Hah? Aku tahu korang Skype dengan dia pula. Oh, Hai, kak. Hey, sampai 3 kali kat Mazna ni, abang-abang ni apa cerita ni? Abang-abang semua are not in my list. Sorry. Oh, okey. Lepas ni, abang tak nak bawa Seroja pergi jalan-jalan shopping. Padan muka. Abang Mat pun sama. Lepas ni tak nak cover-cover lagi kalau Seroja bergaduh dengan tuan. Mengajuk pula dah tua-tua ni kan. Yelah, orang lepas kahwin ada pakcik lah. Dia boleh buat semua tu. Tak heran.
Dah. Diorang ni sebenarnya rindu sangat kat Seroja. Sebab tu dia menyakat. Ini tak boleh dah lama ni. Ini tiket habis. Kita kan dah daripada tadi ni bercakap kan? Jangan nak tipu eh. Rumah tuan ni full coverage wifi tau. Banyaklah kota. Tapi dah lewat dah ni. Korang semua nak prepare kan untuk si budak-budak sengal tu kan? Siapa sengal? Tak nak kawan. Kak, janganlah cakap macam tu. Nanti kan dia merajuk susah nak pucuk tau tak? Tak apa, merajuk kejap-kejap gitu okey lah. Orang tak sengal lah. Sengal. Yalah, okey lah. Bye. 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 Haring pula dia bangang-bangang. Maghrib dah ni. Tak nak maghrib ke apa? Seroja, bangunlah. Kena solat. Okey? Akak takkan paksa Seroja. Tapi ingat, sejajak manusia tu pun kalau dia solat, insyaAllah Allah akan tolong kat dia, bagi peluang kat dia. Memang kotak ni nak buat apa ni? Tanya lagi. Ni semua barang-barang nak nikah Seroja lah. Nasib baiklah ada Husna dengan Fatin. Nak harapkan Seroja. Nanti orang tolonglah. Nak pergi jumpa Pak Su dulu. Bilik Pak Su kat mana? Sebelah ni je. Kat Anapu. Okey. Jadi orang tolong eh? Maghrib. Pak Su, buka pintu cepat. Ui. Pak Su. Kenapa ni? Kenapa ni? Tak siap lagi. Pukul berapa nak keluar? Pak Su boleh lepas mandi. Solat dulu, zikir-zikir dulu. Nak rushing apa? Tak, Pak Su siap. Saja tunggu dalam. Nak tunggu dalam apa? Kenapa nak tunggu dalam? Tunggu dalam lah sementara Pak Su tengah siap-siap. Pak Su nak siap kat dalam, Seroja tunggu kat luar. Takkan nak tengok Pak Su buka baju? Leh, kalau perempuan rahsia tu boleh je terus masuk bilik kan? Astaghfirullah, saya cakap baik sikit eh. Tak pernah ada seorang perempuan pun masuk dalam bilik Pak Su. Rumah Pak Su pun tak pernah. Pak Su duduk dalam negara tapi agama jaga tau. Puyuhlah Pak Su ni. Cepatlah, Dina tunggu kat dalam. Ini kenapa nakal sangat ni? Dina tunggu luar. Go. Apa nak malu pun tak tahulah. Cepat sikit. Wow, handsome. Beats your girl, right? Perasan, Pakcik Hot lagi handsome lah. Pakcik Hot? Ya, yeah, Pakcik Hot. Tunang Seroja Erdina. Pakcik Hot? Yes. Awak ni dah nak kahwin ni tau. Pengen tak matang lagi? Pak Su selama je cakap Dina tak matang kan? Kalau Dina ni tak matang, Pakcik Hot tu takkan kahwin dengan Dina tau. Pak Su tahu tak? Pak Cik Hot tu kan, Dina tak tahulah lahir kat zaman dinosaur mana. Dia tu perangai dia. Susah. Tengok tu. Apa perangai macam ni? Ha? Komplain, mengungut, negativity tak bagus tau. Itu bakal suami tu. Nampak sangat tak matang. Boring. Pak Su, jomlah. Negativity. Ya, betul lah saya dengan Pak Su kat sini. Tak percaya datang. I share location. Bye. Dengan Pak Su pun Pakcik Hot nak jealous. Anak kata dia tu datang daripada zaman dinosaur. Dinosaur-dinosaur pun awak bakal kahwin dengan dinosaur tu. Pak Su, Tan Sri Syamsuddin tu macam mana?
Amboi. Itu atuk awak tau. Alah, dia yang tak nak Dina anggap dia atuk. Baru-baru ni kan Pak Sol? Ada orang nak simpan risik kat awak. Pak Cik bagi tahu eh? Dina pun tak tahulah Pak Su, apa yang jahat sangat Dina, ayah dengan mama sampai dia nak buat macam tu. Okey, look. Kalau awak tanya Pak Su, Pak Su pun tak tahu. But don't worry. Okey? Sekarang ni just focus on me. I'm here to protect you, okey? Tak payahlah. Nanti dengan Pak Su sekali kena sampai mati dia tak anggap Pak Su anak. Dah kena dah pun Dina. Tak payah nak tunggu nanti. But whatever it is, you kena remember, ya? Yeah? Objektif you ialah untuk perbaikan dua-dua keluarga. Ingat, jangan lupa. Mana ada jalan dah? Tapi tak apalah. Nanti Encik Tunang aka bakal suami Seroja Erdina akan bela Dina ni. Nak harapkan Pak Su. Sebab sudah asyik lari. Tak membantu langsung. Mana ada lari? Pak Su datang sini apa? Fly. Dah makan. Jangan risau sangat. Dina. Oi. Apa ni? Jangan risau. Dia macam ni je. Okey? Kahwin cepat. Dapat anak. Atuk dapat cicit. Dia happy. That's it tu je. Cicit? Hmm? Anak Dina dengan Pak Cihot? Tak kena Pak Sulak. Pak Su. Pak Su tahu tak anak bawah Pak Su ni umur berapa? 24 tau. Belum habis study lagi. Nak enjoy dulu. Anak. No. Nak enjoy. Nak enjoy. Kalau nak enjoy, jangan kahwin. Ha. Pasal kalau awak dah kahwin nanti, full time commitment awak sebagai isteri pada suami. 100%. Ha? Things will never be the same. Boring. Pak Su boring. Tak nak cakap pasal ni. Kahwin nak. Anak tak nak. Macam mana? Macam mana Tuan Ihsan ni nak accept awak ni? Angin macam ni. Hello, Tuan Ihsan tu sayang Dina unconditionally, okey? Dia terima baik buruk Dina seadanya. Saya tak kisah. Okey. Oh my god. Apa nyonya tu buat kat sini? Nyonya mana kita kena ubah kan kat mereka? Perempuan tu, Pak Su. Nyonya ke tu? Perempuan biasa itu, kenapa? Ihsan! Hai! What are you doing here? Huh? Duduk dulu, Ihsan. Orang kat Dubai ni tak kenal you tau. Kita bukan kat Malaysia. Saya dah nak kahwin dengan Seroja. Okey? So tolonglah jangan nak ganggu Seroja lagi. Memang niat saya datang kat sini untuk ganggu you berdua. Tapi... Tapi what? Tapi saya rasa sia-sia je. I pasrah. Dan pasal Seroja tu, saya tak jumpa pun dia lagi. Saya baru je sampai semalam. Saya pun terkejut. You tiba-tiba tanya saya pasal Seroja. Dia dinner kat sini dengan Pak Su dia. Syafiq. How did you know? Tan Sri Shamsuddin. Wait a minute. You kenal Tan Sri Shamsuddin? How in... Nani, Tan Sri Shamsuddin bukan orang yang you boleh main-main. Okay. I'm pregnant. Orang tua tak guna tu. He's the father. Kak, perlu
ke buat semua ni? Penatlah. Buatnya sikit, komplainnya banyak. Buat je. Saya pun dah lama tak buat benda ni semua, Kak. Sejak saya berhijrah kat sini. Ya ke? Tapi nampak macam dah biasa je. Maksud Kak, lorat tu lah. Oh, dekat dalam syarikat kan semuanya orang Melayu. So, mereka tu je lah yang saya ada hari-hari. Kak. Kak. Akak cakap dengan Seroja, macam mana Nyonya tu boleh ada kat sini? Nyonya? Cakap. Ex-Tuan Ehsan. Betul. Akak memang tak tahu. Dia buat apa kat sini? Ni dia mesti nak kacau majlis Seroja kan? Ha? Ataupun dia dengan Tuan? Siapa tahu? Babe. Dah. Jangan nak sekap jarang, babe. Tuan Ehsan, dia dah habiskan RM10,000 untuk majlis ni. Bebakkanlah. Oh, dah lah. Tak payahlah fikir bukan-bukan. Macam tak kenal Hanan itu macam mana kan. Mungkin datang sini melancong. Time-time kita dekat sini lah dia nak melancong. Tak ada hari-hari lain. Dah lah, babe. Baik kau tolong kita lap benda ni. Dari nak fikir pasal cinyonya tu. Dah. Lemut lah. Mila, orang tukar baju dulu. Apa pula dekat sini? Dan memang tak layak untuk you bisa. Datang sini sebab you boleh bercinta belakang I, kan? I tahu betina tu ada kat sini. I dah agak dah you akan mengamuk bila you dapat tahu. You dah agak? Maknanya you yang rancang semua ni? Look, I pergi restoran cari you. You tak ada. Okay? Tapi dia ada kat sini. I tak tahu kenapa. You ingat budak kecil? Ah, nak percaya cakap tipu you tu? Memang you macam budak kecil apa? Immature, tuduh-tuduh. You sebenarnya memang nak dia ada kat sini kan? Ha? Nanti masa nikah, nanti you tak sebut pun nama I, you sebut nama Nyonya tu. Tak payah kau buat-buat tak faham. I cakap nanti, bila hari nikah, you tak sebut pun nama Seroja Erdina. You sebut nama Hanani tu. Apa ni? Tak faham lah. Faham ke maksud Seroja tu? Dia ni kan memang kalau dah marah, ayat tu berbelit-belit. Maksud Seroja tu masa lafaz akad. Oh, betul ke? Aku terima nikahnya. Nyonya binti Baba dengan mas kahwin bla 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 bla. Apa nak dia ni?
selama I tinggal dengan you, you sakit hati, I mak naik kawasan larangan you, I masuk gym you, I kalahkan you dalam semua game so that you sakit hati dengan I, you nak malukan I masa nikah. I tak rancang langsung, okay? Kalau I nak kahwin dengan dia, ingat I bawa you ke sini ke? Gunalah akal tu sikit, tolonglah. Tiba! Dah, okay, I dah penat, lagi 2 hari kita nak nikah, tolonglah. Okay, kalau you nak sangat, I bilang Tok Kadi tu tukar nama you jadi Hanani. Okay, Assalamualaikum. Hey! Morning tuan, ni saya dah bawa abang tuan ni. Morning apa ni, dah kau berapa dah sekarang ni? Dah tuan minta benda pelik-pelik, mana ada kat rumah saya tuan? Beli je lah. Saya pergi cari lah tadi tuan. Banyak jawab lah. Tuan tahu ke pakai benda lah tu? Tak nak awak tunggu luar. Seroja masih tidur kan dengan Fatin? Fatin tidur dengan saya tuan. Semalam kan Seroja naik hantu. Oh, okey. Boleh tak awak tolong masuk? Tengok cara dia tidur elok ke tak. Kalau tak elok, elokkan tutup apa-apa yang tutup. Tuan nak buat apa sebenarnya ni? Adalah. Buat je, please. Jangan tutup pintu tau. Tunggu 2 hari lagi. Tahu. Comel. Tapi tak senonoh mengangau macam itu. Kenapa tengok macam tu ingat I rogol you? Excuse me. You buat apa kat sini? You buat apa dekat I? Tak buat apa-apa, okey. You buat apa kat I? Kenapa dengan bilik ni?
Kenapa jerit-jerit ni? Tuan buat apa? Saya tak buat apa-apa. Budak sengal ni fikir bukan-bukan, okey? Oh, okey. Sorry ganggu. Bye. Eh, akak! Kacau lah. Awak mengantuk. Semalam awak buat saya tidur. Balang mandi. Jom, saya tunggu kat bawah. Bagaimana? Keluarlah jalan-jalan dengan saya. You tahu tak, I ni marah lagi kat you pasal nyonya tu. So, tetap nak keluar dengan you juga, cepat. Cakap tak nak, tak nak lah. I bukan jadi wife ni lagi. Okey, tak apa. Bayangkan kalau gambar ni, kalau satu college you nampak, tak payah college lah, kalau Yusri ke Haziq ke, mesti jadi bahan ketawa kan? Takutlah sangat, ugut tu. Cepatlah mandi, buang masam tu. Keluarlah, orang tahulah mandi. Keluarlah dulu. Tak apa. Rana ambil printer. Okey, okey. Saya siap kejap lagi. Saya siap. Mandi, cepat. Masih masuklah kau. Aku tak nindah lagi. Buat hal yang berbeza. You ambillah gambar I pula. You ambil gambar siapa daripada tadi? At least you ambil gambar I, bolehlah masuk dalam pre-wedding photo. You ingat I ni private photographer you? Hello? Berkira kan dengan I? Tak payahlah. Pasal ni ya? Sikit-sikit je nak marah. Sikit-sikit nak marah. Marahlah! Bawa tempat macam ni. Lainlah kalau you bawa I pergi Dubai Mall ke, pergi Burj Khalifa ke. Okeylah juga. Nak buat apa ke sana? Nah, lagi nak tanya, nak pergi shopping, shopping, shopping. No. Dah nak kahwin kan? Tolonglah ubah perangai tu. Jimat sikit, dah nak kahwin. Banyak pakai duit. You cakap saya tak sedar diri eh? Ya, saya dah banyak berubah, okey sekarang? Ya, tak ada maknanya lah you berubah. Buat je perangai dengan Hanani tu. Dah banyak berubah. Sekarang saya ikut rentak you. Perangai macam you, separuh matang pun macam you juga. So, jangan cakap saya tak berubah. Dah berubah dah. Okey, jom. Shopping? Ya. Yeah. Cepat. Senyuman manismu cukup buat kau dekat denganku, oh sayangku. Kita bertemu, hatimu hatiku pun bersatu. Oh sayangku, oh, cepat cepat, entah tak banyak masa nak shopping ni, cepat. Banyak masa lagi lah. Aku masa. Apa itu kedek-kedek itu, cepatlah. Shopping mall tu tak ke mana lah. Cukup, bestnya nak buat shopping hari ini. Thank you, Daddy. Ada apa-apa lagi nak beli ke? Boleh ke? Cukup. Ni dah cukup untuk hari ini. Kai, boleh tolong datang sekarang, please, ambil barang-barang ni. Kita nak pergi dinner on the cruise. Dinner on cruise? Ya, yeah, jom. Daddy, cruise? Ya, yeah, cruise. Untuk Miss Roja your dinner. Makanlah, kenapa nak makan? Taklah, rasa macam best sangat hari ni. You ni kan, simple je tau. Kalau merajuk, jolok duit, jolok hadiah, dah happy, kan?
Tak baik tau you cakap macam tu. I bukannya pengikis. Tapi kalau you nak bagi, I okay je. Adalah. Tapi tahulah macam mana. Nak pujuk lain kali, tak payah buang masa. Apa, Pat? Lepas tu? Okey. Kenapa, you? Kita kena balik sekarang. Balik?